Hizbullah kembali intens melancarkan serangannya ke arah pasukan pertahanan Israel atau IDF. Terbukti dalam sebuah rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Jumat 16 Februari 2024. Pada awal rekaman terlihat seorang prajurit Hizbullah sedang mempersiapkan senjata untuk melancarkan misinya. Setelah peluru mortir siap ditembakkan, pejuang Palestina tersebut sigap menembakkan serangan. Diketahui dari narasi unggahan, Hizbullah menargetkan lokasi radar tentara Israel di peternakan Sheba, Lebanon yang diduduki di sektor timur pada 12 Februari lalu. Tampak dua ledakan memporak-porandakan posisi tentara IDF. Sejauh ini tidak diketahui pasti apakah ada korban jiwa imbas serangan Hizbullah ini. Sejak video ini beredar, belum ada tanggapan resmi dari pihak Israel terkait dengan insiden ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.